Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rory Ahmad di Property Story. Sahabat properti, kali ini kita akan ngulik tentang Kecamatan Doro ya. Sahabat properti, ini Doro itu letaknya ada di daerah selatan bersebelahan dengan Kecamatan Karanganyar, Talun, Kedungune, Karangdadap dan juga Petonggriyono. Ini daerahnya daerah perbukitan ya, sahabat properti. Kurang lebih 381 MDPL. Terdiri dari 14 desa dengan luas 68.000, kurang lebih seperti itu. Sahabat properti, dengan luasan 68.000 itu penduduknya di Kecamatan Doro itu kurang lebih 37.000 jiwa. Oke, kita ikuti jalan-jalan kita ke Doro ya, sahabat properti. Ya, salah satu keunggulan, salah satu ciri khas ya yang menonjol dari Kecamatan Doro itu adalah adanya wisata-wisata yang berbasis pada sungai, kemudian batu bebatuan. Seperti yang kita saksikan ini, sahabat properti, kita ada di bendungan Tapak Menjangan. Bendungan ini adalah bendungan peninggalan zaman Belanda. Ini sudah berumur ratusan tahun ya, sahabat properti. Ini dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata para pemuda desa itu, dengan harga tiket masuk yang murah banget, yaitu cuma Rp2.000. Ini kita bisa nikmati, sahabat properti, bagaimana keindahannya. Selain Tapak Menjangan, ada juga yang tak kalah keren, sahabat properti. Ini di Bengkelong Park. Nah, Bengkelong Park ini letaknya di Dukuh Rancah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Doro. Ini bukanya sejak jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bisa kita nikmati ya, sahabat properti, ini bagaimana pemandangan alam yang sangat luar biasa sekali. Ini dari berbagai daerah sering berkunjung ke sini untuk menikmati alam yang masih asri. Ini harga tiket masuknya juga murah, sahabat properti, cuma Rp5.000 saja. Yuk kita jalan lagi. Nah, kali ini kita ada di Duren Boyo. Nah, ini salah satu destinasi menarik juga di Doro. Itu adalah Mas Yusuf, pemenang kontes durian yang jadi juara satu. Ini duriannya sangat spesial, duriannya enak banget. Ini durian lokal. Rasanya, aromanya luar biasa. Nah, seperti yang kita nikmati ini ada berbagai varian rasa ya. Ada durian kaji, ada durian ketan, durian susu, dan tentunya yang spesial adalah durian boyo. Ya, sahabat properti, ini harganya juga terjangkau. Durian boyo ini karena sudah punya nama, ini banyak di tuju ya oleh para wisatawan dari lokal maupun dari luar kota. Ya, seperti yang saya nikmati ini, saya langsung bersama ownernya, Mas Yusuf Duren Boyo. Ya, kali ini kita sudah sampai di lokasi tanah yang ada di Doro yang mau dijual, sahabat properti. Ini letaknya dekat dari pasar ke Doro, kurang lebih sekitar 5 menitan. Cuma 1 menit dari SMP Negeri 2 Doro, 1 menit juga ke masjid TPQ. Akses jalannya mobil ya, sahabat properti, aspal seperti yang kita lihat, sudah ada akses pembuangan air drainase selokannya. Ini lokasinya seperti ini, sahabat properti. Lah, ini seperti yang saya tunjukkan, ini batasnya, lebar mukanya adalah 18 meter, kurang lebih 18 meter. Kemudian jumlah total
jumlah total luasnya adalah 286 meter. Jadi sahabat properti gimana? Mau tinggal di sini? Mau investasi di Ndoro? Yang kita sudah lihat semuanya serba dekat ya sahabat properti. Banyak tempat wisata, fasilitas umum, pasar, sekolah, masjid, musola. Teman-teman tinggal tentukan pilihan. Silakan hubungi nomor WA yang tertera. Harganya tanah ini murah, sertifikatnya nanti SHM atas nama pembeli. Terima kasih sudah mengikuti video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.